Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diva JMG. Dan hari ini kita bakal lanjutkan lagi teman-teman ya, bermain game Farka Primal. Hari ini gue berada di Kampung Wenja teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah salah satu kehidupan suku Wenja teman-teman ya, di Kampung Oros namanya ya. Pertumbuhan penduduknya sudah lumayan teman-teman ya, sekitar 40%. Saya juga sudah buat beberapa rumah. Terus upgrade skill kita ini aja deh. Oke, lumayan sudah bisa. Oke, nah ini dia. Ada beberapa orang yang sudah berhasil kita rekrut ya. Ada Zeila, ada Woga, ya, ada Tenza. Terus populasinya 34 teman-teman. Berarti di sini sekitar 20% ya. Populasinya 34 orang. Ini termasuk anak-anak ya, seperti yang kita lihat. Kita cek dulu sebelum kita tag isinya teman-teman. Ini dia. Nah, ternyata di zaman purba itu mereka sudah mengenal musik ya. Ini dia salah satu bukti bahwa di zaman purba itu musik sudah ditemukan teman-teman ya. Tapi gue nggak tahu ini ceritanya aja ya. Kita juga bakal lihat kondisi anak-anak mereka seperti apa. Oh, ternyata ini rumah milik siapa ya? Bentar lagi nih bakal kita buatkan ini, tapi belum ada orangnya ya. Ini Zeila ya, ini Zeila. Tapi nanti kita bicara, kita cek dulu. Kalian pasti pengen lihat anak-anak di zaman purba ya. Ini dia. Gue nggak tahu dia seperti apa ya aktivitasnya, dia makan rumput ya. Kita lihat. Nah, resiko mulai rambut sih ya. Ya, ini kan semuanya game teman-teman ya. Mungkin ada yang lagi tangkap ikan. Biasanya itu ada tangkap ikan ya. Wah, buset, ini batu diangkat. Lagi cari apa? Oke. Kita cek di sini sebelah sini. Ini ada Pak Ogah. Pak Ogah teman-teman. Dia pengrajin batu ya. Aku perkenalkan dulu, ini adalah salah satu pengrajin batu yang ada di Kampung Wenja teman-teman. Ini rumah baru yang aku buat kemarin ya. Oh, ini makan daging mentah. Kok disembunyikan? Nah, memang sebagian di cerita dari game ini sebagian masih belum mengenal namanya makanan untuk makanan ini buat dimasak, teman-teman ya. Jadi mereka tuh belum terlalu mengenal makanan yang sehat gitu ya. Jadi ada yang mereka bakar, ada juga mereka makan mentah teman-teman. Tapi kalau di suku Wenja itu sudah 80% mereka sudah mengenal cara memasak daging teman-teman. Misalnya dibakar gitu ya. Nah, tapi kalau suku udang mereka benar-benar belum mengenal cara memasak makanan teman-teman ya. Yang aku perhatikan selama ini mereka makan mentah langsung, bahkan daging mayat ya. Misalnya bahkan mayat temannya sendiri dimakan ya, seperti kanibal teman-teman. Hey, are you okay? Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini mati lampu. Apinya nggak pernah mati ya. Nah, kayaknya di sini deh. Oke, okay, karena di sini banyak misi teman-teman ya. Kalau kita perbesar ini, jadi semua tanda yang tanda seperti ini berarti ada misi ya. Jadi kita bakal pilih jam aja ya. Karena di sini misinya banyak banget ini. Belum masih banyak. Gua enggak tahu beberapa bulan lagi ke depan gua progres. Markaka Mamaf Padi. Oke. Okay. Kita bakal tag misinya ini. Kita bicara dulu. Mamaf Padi. Kita chasal kam. Nuharham. Kau Hawaida. Why? Cari shelter. Oke. Okay. Oke, okay, alright. Kita bikin rumah dulu, Jema. Populasinya udah cukup ini. Oke, okay, kita tambahkan lagi rumahnya teman-teman ya. Sudah ada yang bentah. Oke, okay. Ini kayaknya ini rumah Jema ya, kemarin sebelah di atas, tapi kayaknya pindah turun ya. Oke, ini banyak anak-anak ya lagi main. Nah, ini salah satu ibu orang tua dari suku zaman purba teman-teman. Lagi main musik.
Gua nggak tahu ini artinya apa. Hey. Ini kayaknya cewek deh, gadis teman-teman ya. Oke, kayaknya udah sore ya kalau kita lihat ya. Oh, tadi udah mulai turun dan kita bakal tag misinya biar nggak terlalu lama, udah beberapa menit ini. Ini adalah beberapa daging ya, mereka kan sudah beli bakar ya. Kita ambil. Ya. Ini kulit ya. Kulit, gua nggak tahu ini kulit apa, ini banyak banget kulit. Oke, ini kita bisa upgrade. Tapi populasinya beberapa persyaratan teman-teman ya, kita masuk. Nah, berarti tadi rumah Zailah teman-teman. Itu buat apa ya? Wantar have to fuck with us. Wantar have to fuck with us. Oke. Wantar do fuck with us. Kuspa jau duwayesh. Ku. Ti fakti kus pa dvajaš. Kvajda vanam. Nam džana kvajda švada. Mama fagi. Un ti fakti man daris dajš. Kus pas. Bar džu hači hada. Čau hisu čau da. Sa vajda. Musi čaru hinnača. Oke. Jadi gue nggak terlalu tahu artinya tadi teman-teman ya, tapi kurang lebih adalah mission added to mob. Oke. Kurang lebihnya kita bakal menyelesaikan misi ini lumayan agak sulit ya, karena kita kemungkinan harus lebih hati-hati gitu ya. Oke. Kita bakal cek di sini misinya seperti apa dan di mana. Ya. Nah. Ini dia teman-teman. Di sini ya. Kita bakal ke sini dan ini di luar zona. Follow the Firofos. Oke, jadi kita bakal ke sini ya. Kita bakal mengikuti kunang-kunang. Kemungkinan misinya bakal berjalan di malam hari, teman-teman ya. Kita bakal mencari seekor ini seekor rusa yang tinggi yang bertanduk kayaknya ini, teman-teman ya. Buat si Jaima, tapi kita bakal mengikuti petunjuk kunang-kunang yang berterbangan. Pasti ini sudah pasti di malam hari, teman-teman. Oke. Okay. Ini udah sore, benar banget. Dan ini sangat jauh, teman-teman ya. Kemungkinan aku bakal skip beberapa yang nggak terlalu penting ya. Aku bakal skip. Dan ini lumayan jauh, guys. Wow, langkah kaki. Dan ini di luar zona, teman-teman ya. Ini jauh banget. Aku di sini. Terus kita ke sini, gua masya Allah. Gak bisa ya, gak bisa kita langsung ke sana. Kalau posisi kita di sini, kita bisa langsung ke sini, tapi gak bisa, teman-teman. Oke, terpaksa kita ini. Aduh, ya, gak apa-apa. Nanti kita skip aja, teman-teman. Kita cari yang zero-zeronya aja. Punya senjata ini yang baru ya. Nah di sini, nah di sini orang Wenja teman-teman ya, ini suku Wenja ya. Jadi setiap tanda hijau itu suku Wenja teman-teman ya. Kalau kita lihat di map sebelah kiri itu ada di sana. Nah, di sini orang Wenja lagi nih. Nah karena memang populasinya kita sudah bagus ya. Nah, kalau kita lihat ini warna hijau ini sudah bagus ya, kemungkinan nggak ada musuh lagi masuk, tapi bisa saja musuh masih ada yang masuk. Mereka lagi cari kayu bakar sambil berburu teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Ini banyak banget sukunya di sini. Aku juga ditemani seekor serigala ya, lumayan ya buat bantu-bantu ketika ada musuh, terutama musuh serigala ya. Kalau di malam hari itu banyak banget serigala, jadi mereka tuh takut kalau aku bawa ini, bawa serigala. Nah hari ini mereka takut gitu. Ini musuhnya teman-teman, tapi tuh takut. Kalau gua sama ini
peliharaan segala ya. Mereka takut guys, jadi kita aman. Kita ikutin aja nih petunjuk, kayaknya ini jalan gak? Dimana ya? Kita ikutin aja. Ini ambil. Ini aku bawa senjata baru. Ini jalan guys. Aja, kita bantu aja teman-teman. Terburu dia. Dia tinggal aja teman. Tinggal aja, udah mati juga. Oke. Kita lewat sini guys. Wow, buset dah ini bukan jalanan lagi. Masih jauh ya, masih jauh banget. Oh. Hati-hati. Ini musuh pasti sudah. Oh iya, ada musuh di bawah. Ninja! Buru-buru. Dia lari naik. Lari, guys. Ada momon. Jangan diganggu guys. Kayaknya banyak ya. Buset banyak. Kita lari aja guys. Kita lari. Terlalu banyak. Aduh. Lari. Aduh, itu serigalanya. Kenapa nggak kesini? Astagfirullah. Come on. Oh, kayaknya kena juga deh. Kasih makan dulu, guys. Uhara. Oke, okay, Uhara. Oke, okay. Makan. Alright. Ini udah hampir malam, teman-teman ya. Bukan hampir malam, ini udah malam ya, sekitar jam 6 sore mungkin. Kita lihat ada musuh di bawah. Oh, ini orang aja guys. Di sana ada musuh. Air terjun. Ada serigala di sana. Aku sih nggak terlalu takut sama serigala, cuman yang gue takutkan itu. Ini makan ini. Takut itu, takut. Selama kita sama segala. Oh, banyak banget musuh di sana ya. Kita hindarin aja. Tapi memang arahnya kita ke sana, guys. Enggak usah. Enggak usah diladenin. Lanjut, ini masih jauh ya. Nah, lihat teman-teman ya, kalau kalian jalan di tengah malam seperti ini di hutan, ini yang terjadi di zaman purba teman-teman. Yang kira kalau sekarang tuh masih begitu ya. Ini banyak banget tumbuhan ya, bisa kita ambil, tapi kita fokus aja dulu karena ini malam hari, terlalu banyak tantangan teman-teman ya. Yang paling gue takut itu harimau guys, karena harimau ini dia hanya takut
dia hanya takut sama api ya. Lari. Kita lari aja dong, bro. Banyak banget musuh di sini. Lari aja. Oh, kita sudah sadar jalur ini. Iya. Harusnya kita lihat jalan satu. Ada yang ngikutin. Banyak banget yang ngikutin. Kita dekatin api dulu, guys. Jadi katin api. Aduh, teman-teman. Sini. Awas ya. Takut ya. Jadi dia tuh hanya takut sama api, guys. Ini gua nggak tahu kampungnya siapa ya. Kita lewatin aja. Musuh suku udang, teman-teman. Aduh. Kita lewat jalur, harusnya kita lewat atas, guys. Kita dipanah lagi. Masya Allah. Kita masih diburu ya. Iya. Masih diburu, guys. Masih ada di belakang. Coba. Segera, ya Allah. Tuh. Kita masih ada di tengah hutan ya. Tadi itu kita bisa pakai ini, cuman ini waktunya nggak lama ya, nggak bisa bertahan karena habis ya. Habis, jadi kita pakai yang lain aja dulu. Nanti kalau ada datang buas, kita bawa pakai obor lagi. Berarti bukan obor sih, teman-teman, itu adalah senjata yang bisa kita bakar menjadikan obor ya. Kita deteksi dulu ada buaya atau tidak ya. Ini enggak ada buaya apa. Wah, jauh banget ya. Ada harimau di sana. Ini tempat musuh lagi. Lewatin aja. Musuh di sana jauh. Tuh. Tapi kita bisa dilihat ya. Nah, ada buaya. Itu ada buaya, guys. Ada buaya. Oke, kayaknya kita perlu majet ya. Hati-hati. Oke, udah mau pagi kayaknya. Masih jauh ya Allah. Ada ikan di bawah. Kita lewat sini aja. Cuma
Ada harimau putih di sana. Aduh ya Allah.